Ya, gimana Ustaz? Gimana teknis mengudaranya kalau streaming itu? Oke. Nama alamat websitenya apa Ustaz? Mas, sudah saya kirim ke Pak Ustaz Ferry tadi. Yang ini alamatnya. Oke. Mau di play. Ini sebagai pendengar ya? Iya, sebagai pendengar. Oke. Okay. Ini bisa diatur volume sama play pause gitu. Hmm. Nah, kalau dari adminnya sendiri tuh ini. Oke. Okay. Untuk sementara baru pelajari masuk-masukin lagu gitu. Jadi ini kemarin baru nyoba sama nasib gontor sama lagu yang gitu. Jadi nanti ngelup sendiri gitu ya. Apa? Nggak apa? Loop, jadi diulang-ulang terus gitu. Oh. Gitu. Okay. Azura Cash itu apa, Ustaz? Ini apa ya? Penyedia. Penyedia jasa layanan streamingnya. Yeah, oh, betul. I see. Oke, okay, oke. Okay. Nama radionya Suara Unida. Oh, kalau Gontor Suara Gontor, kalau Unida Suara Unida. Ya, ini kayaknya belum fix sih. Oh, belum fix. Trial namanya. Oh, baiklah. Oke, okay. Terus kalau operasional kayak teknis di studionya gimana Ustadz, kayak kalau mau siaran dengan mensinkronkan antara mixer, mic, sama ini teknis kerjanya untuk gitu. Siaran pakai ini belum ya, belum. Oh, belum pernah coba juga. Oke. Okay. Ya. Oh iya. Biasanya teman-teman tuh biasa buat ngerekam. Kalau ngerekam gimana? Wah. Oh. Buat podcast. Nah, yeah. Ya, ngerekam pakai Full Edit Pro. Oh ya, ini yang Ana pakai juga di radio di Bandung. Nanti ini kan keempat mic sudah terhubung sama mixer. Ini disco, ini kan ada tulisan mix 1 2 3 4. Ya. Betul. Jadi langsung aja di record. Di record di sini ya kan. Sudah pernah nyoba. Aku biasanya kalau jadi, bisa di ya, bisa diedit sendiri di sini atau mungkin kalau pakai video gitu langsung pakai Premiere Pro biasanya teman-teman itu. Okay. Kalau live berarti belum pernah belum ya Ustaz? Masih harus coba juga ya. Ya, siap-siap. Ini semuanya kalau toolsnya beli baru atau ada yang? Kalau beli cuma mic ini, stand-nya ini. Berapa Ustaz standnya itu? kisaran. Mixer itu kan ya, ini dari Invenisan. Oh, alhamdulillah, jadi nggak usah beli lagi ya Ustaz. Ya nanti setelah ini beli baru Ustaz. Oke, nggak kedengeran, kurang keras. baik. Kalau mic-nya tuh baru. Hmm. Baru okay. Mic-nya paling 800. Satu. Mic-nya 800 kemarin beli. Okay. Kalau itu stand mic-nya? Online, kita beli online. Mic-nya sama ini. Oh ya, ini headsetnya ya. Headphone-nya nggak lupa, kita beli di Solo. Oke. Okay. Kabelnya juga baru. Ini baru semua kecuali mixer. Sama pasifnya ini, stikernya. Sama amplinya juga lama itu dari radio sebelumnya di sini. Ampli itu yang itu ya? Yang power buat sini. Itu bukan? Di bawah itu. Itu Oh, I see. Mohon maaf ya Ustaz. Teknis. Oh, amplinya ini beli baru apa? Oh, ini itu yang lama sudah. Harus ada ini juga kan berarti Ustaz ya kalau itu mau mengudara. Tergantung ininya. Jadi kan ini kan cuma kita buat monitoring dong. Monitor. Kita tuh denger di dalamnya tuh gimana kan? Kualitasnya ketika disiarkan ke pendengar seperti apa? Kan gunanya monitor. Oke. Okay. Kan kita juga nggak perlu pakai ini, bisa pakai earphone headset ya, cuman biar yang di sini kedengaran kan kita butuh monitor untuk suaranya. Iya sih, betul. Oke. Kalau ini apa Ustaz? Itu kayak seperti apa ya, speaker? Iya, bukan distributor buat mencabangkan suara ya kan. Kalau dari mixer sendiri kan cuman bisa ngeluarin buat earphone itu kan satu. Okay. Jadi kita beli ini
biar banyak. Itu biar bisa terbagi empat kan, karena sesuai kebutuhan kan kita butuh empat. Jadi kita butuh airpodnya dan empat. Oh jadi buat ini nyambungin airpod ya. Nanti dari mixernya masuk sini, nanti di sini nyambang empat. Kalau yang ngomong ada empat bisa pakai airpod satu-satu dengar suara. Oke. Siap. Teknisinya dari sini juga atau teknisi yang ngerakit ini semuanya? Oh, mantap, set, baik. Siap. Ada lagi yang mau ditanyain nggak, Ustazah? Tafadhol. Buat pemula ini tuh masih ada yang kurang nggak sih, Ustaz? Kan sama-sama kita masih bangun, kan? Sebenarnya ada yang belum. Kalau buat pemula itu biasanya kan memang kalau yang saya alami dari apa orang-orang yang datang sini kan memang yang paham itu kan cuma sedikit gitu. Jadi kan kadang-kadang kan trouble-nya ya di paling memang di mixernya kan memang mixer udah lama gitu. Tapi masih bagus gitu. Kadang kan ada yang trouble juga nggak bisa, kadang pun sering terjadi itu nggak bisa ngerekod. Soalnya masih udah lama, ini udah berapa tahun ya Ustaz? Itu mixer-mixer, tapi itu mixer keluaran baru yang paling udah 4-3 tahun. Siap. Biasanya pasti anak-anak kendalanya di bagus itu. Jadi kan saya kan di sini cuma menyediakan, jadi anak-anak itu tinggal pakai gitu. Iya. Tinggal nyalain, udah tinggal mau bikin podcast, mau record tuh ikut. Kalau ada trouble manggil dia. Standby ya Ustaz. Ya. Tadi Ustaz siapa mau namanya? Ustaz Bayu. Ustaz Bayu. Siap. Ada lagi Saza yang mau ditanyakan, Saza Iza. Kalau pengoperasionalnya kan ya itu udah masalah teknisnya, kalau pengoperasional mixer. Iya, betul. Kan, kalau di radio kan ya cuman paling lumayan.